Hello, hello guys. Ha, kita teka apa kami nak mula hari tu. So, hari tu kami nak mula bakso. Bakso daging ah. Simple je bahan tu cara kami lah. Cara seseorangnya lain-lain lah. Tapi tu cara kami. Kami pola bahannya. Simple. Okey, apa nak perlu ada? Mestilah daging. Daging tu fresh tadi ah. Sudah dikisar juga dalam 500 gram. Lepas ya, lada putih, lada sulah. Ya, ikut kita orang. Kalau mau banyak ni, baking powder kita guna dalam setengah sudu kecil ah. Lepas ya, garam. Ikut secukup rasa kita orang juga. Tu ais. Ais tu kami guna dalam 100 gram lah. Tu tepung tapioka. Tepung ubi kami guna dalam 80 gram. Okey guys, tu lagi bahan seterusnya. Putih telur sebiji. Pasia gula sesudut kecil tu. Pasia bawang putih nak udah digoreng dalam 2 sudut kecil ah. Sama juga dengan bawang merah nak udah digoreng pun 2 sudut kecil. And lastly kita guna tu pakai perisanya, perisa daging. So kita guna perisa daging ah. Jadi apa nak kita perlu? Simple je. Kita masukkan semua benda tu dalam food processor. Kami pakai food processor tu. Kita orang boleh masukkannya. Masukkan daging tu dulu. Masukkan gula sesudut kecil tadi. Masukkan lada tak ah, lada putih. Ikut suka banyak kita orang lah. Mau berapa banyak, mau pedas, tambah lagi. Kami si banyak gila lah. Garam juga. Si banyak gila lah. Ikut selera. Masukkan juga bawang merah, masuk sekali bawang putih, masuk juga sekali. Okey, so bahannya kita dah masuk. Nak selebihnya kelak kita masukkan lasa. So apa kita perlu, kita kisarnya sekejap. Okey, bah, jom. Okey guys, kita nak kisarnya. Okey guys, tuaknya sudah kisar sekejap tadi. So, bahan seterusnya kita masuk tepung ubi tadi, tapioka. Kita masuk sekali juga. Setengah sudu baking powder. Masuk sekali. And then ice tu pun masuk juga guys. Okay, lastly masukkan putih telur ah. Masuk juga sekali ya. Okey, Asia jangan lupa juga perasaannya tu ah.
masuk juga sekali ya. Ini guna sedikit lah. Oke. Kita putar ya guys ha. Sekali lagi. Las, kita putar. Oke. Jom. Oke. Sudah siap. Kita masuk. Lebihan ais tadi juga. Kita putar lagi sekejap. Okay guys, tenang hasilnya. Toknya sudah diputar tadi ya. Cetuk hasilnya halus. Ya memang halus cemtok guys ha. Pastok kita pola. Bola-bola ya. Bulat-bulat ya. Bakso. Okey. Okey guys, final step kita nak olah bakso. Kami dah golong-golongnya macam tu. Kita orang pola. Ikut macam ni cara kita orang selesalah mula ha. So, air pastikan benar-benar mendidih ha. Menyadah mendidih macam ya. Kita ambil bakso tu tadi. Kita dah golong tu ah. Untuk cara kami lah ha. Okay. Make sure air benar-benar mendidih macam ya. Kita long bakso tu yang mendidih kita orang off nya padamkan api, masukkan bakso tu ke dalam. Kita orang jangan hidupkan api ya, air no benar-benar mendidih ya, biar padam dulu. Hidup masukkan bakso ya ke dalam. Air ya siapa api ya dipadam ah. Padam jap. Just masukkan bakso ya. Okay. Masuk sampai habis lah bakso ya. Pas ya. Dah sampai habis tak dah masuk. Kita orang tutup. Biar jatnya dalam 20 minit. Pas ya. Kita nangga hasilnya dah 20 minit macam ni ya. Okey, alright. Okey guys, kita cek bakso kita tadi. Api dah mati sekejap teh. Cepat jadinya. So, dah 20 minit teh ah. Kita hidupkan api gi. Biarnya mendidih sekejap. Beberapa minit ya. Kita tutup api tadi. Bukan apa sebab takutnya over masak. Sebab kita nak nyimpan bakso ya. Sikit-sikit nak. Ha, so kita tutupnya. Tapi air mesti benar-benar mendidih lah. Ha? Pasya kita hidupkan lagi api sekejap tu. Dalam masa 5 minit breaknya masak sepenuhnya. Okey. Okey guys, kita dah hidup api sekejap tadi. So kita masaknya sekejap. Nah, munnya dah macam tu artinya nya masak ah. Masak sepenuhnya. Nya dah timbul lah. So
kita boleh angkatkannya. Tuh bakso kita. Mak pocot, mak bab. Okey, tak nangga. Ha. Kenyalnya. Melompat-lompat macam bola. Okey. Saiz ya, kita orang boleh. Engkah saiz besar ni kita orang suka. Kami si engkah kecil gila je lah. Si juga engkah besar gila. Sedang-sedangnya je. Okey. Siap dah bakso kita. Bolehlah kita orang mula bakso. Nya kenyal lah. Okey. Kalau kita potong hasilnya macam ni ya. Okey guys, tu hasil bakso kita tadi ah. Kita nak nangga dalamnya. Kenyalnya. Okey. Kita nangga dalamnya, potong. Nah, contoh hasilnya guys. Kecak ah. Nya kenyal. Macam nyaman tol lah. So. Okay. Jadilah bakso kita. Boleh kita mula. Sup bakso. Okay. Selamat mencuba.